Wali Kota Blitar berikan pembekalan kewirausahaan bagi anggota Korpri Purna Tugas tahun 2020-2021. Pembekalan anggota Korpri Kota Blitar yang telah purna tugas tahun 2020 dan 2021 ini berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitra, Senin 26 April 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan, pembekalan ini diberikan kepada seluruh anggota Korpri Kota Blitar yang telah purna tugas di tahun 2020 dan 2021. Tujuan untuk memberikan dorongan maupun semangat agar anggota Korpri yang purna tugas bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan kemampuan berwirausaha di masa pandemi. Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Blitar, Penjabat Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Blitar. Jadi Korpri yang menjelang purna tugas itu kita berikan pembekalan dengan menghadirkan narasumber tentang kewirausahaan. Harapan kita setelah mereka nanti pensiun, punya gambaran apa yang harus dilakukan, pekerjaan-pekerjaan, kegiatan apa yang harus dilakukan, misalkan yang punya keahlian ternak ayam, ya ternak ayam, yang punya keahlian apa, memelihara ikan, ya dikembangkan memelihara ikan, yang punya keahlian apa, jualan bunga, ya bisa dikembangkan, sehingga ada aktivitas pasca purna tugas khususnya kepada para aparatur sipil.